is gonna be hot. Testing, test mic. Video suara record lah, suara record lah. Okay, tunggu ah, lorang guys tunggu ah, tunggu sekejap ah. Tunggu sekejap. Please be patient, patient. Kupi ambil barang jap. Oh, right, gang. So, banyak. Okay. Hari ini, Adrian tak buat review. Okay, Adrian tak buat review. Tetapi Adrian cuma nak tunjukkan apa yang Adrian dapat dekat ANTY Expo ni. So, hey yo kawan-kawan sekalian. So, sebelum Adrian start video ini, bagi Adrian puff sekali dulu. Cewa. So, ANTY Expo ni bukan Adrian cakap Mivas tak baik. Dia actually depends on organizer juga kadang-kadang. Macam Adrian pergi ke Mivas, actually dia bukan tak ada orang tetapi tak ramai orang lah. Ha, tetapi kali ini punya feedback ANTY Expo dekat MIECC, first Adrian ingatkan nak pergi hari Sabtu. Jumaat tak nak pergi. Sebab event ni dia special, dia 3 hari. Jumaat, Sabtu, Ahad. Ha, so Adrian pun ingat dia launch dekat MIECC. Lepas tu tak ada orang. Sebab same place, same shit, same everything, same. Ah, sebab dia kan macam tiap-tiap kali event pun dekat sana kan. So orang pun dah tahu, dekat sana lagi, mesti tak ada orang. So Adrian pun rasa macam tu. Tetapi korang nampak tadi Adrian bawa bag tu semua. Banyak tu. Dia first dia letakkan banner itu keluar. Okay, ada V-God, ada Cabi Gorilla, ada banyak. Adrian tak percaya. Mana mungkin V-God akan datang? Bukan V-God booth sahaja datang, guys. Mat Saleh datang. So, hari Jumaat pun Adrian receive. Masa Adrian bangun, Adrian receive banyak message. Actually, Adrian ada barang hal yang lain untuk pergi. Tetapi Adrian receive banyak message yang ada send story bagi Adrian. Ada message kenapa Adrian tak datang. Macam-macam. So, Adrian tengok dekat video tu. Gila, sial. So, tanpa menghabiskan masa, mari Adrian tunjukkan. The first thing, Adrian dapat ANTY Global punya bag. Okay. So dalam bag ini dia bagi satu t-shirt. T-shirt ANTY Expo. High quality juga. Not bad. ANTY punya cap. Tapi Adrian tak boleh pakai cap. Nampak odor. Dia bagi ni. Charging cable. 3-in-1. 3-in-1. Dia bagi... yang macam Hazim punya video korang ada nampak kan? Yang pakai dekat tangan tu. Ni. Pakai dekat tangan masa bawa motor ataupun bawa race car. Ni. Macam stocking lah. Power bank. Dia bagi power bank. Hush, power bank. So power bank ni dia ada tulis ANTY Expo 2024 10K mAh. Yang kedua, Adrian dapat Clue punya sample. Ada t-shirt, rescue bag, emergency rescue blanket. Okay. Accessories. Yang ni dekat phone. So Clue ini adalah patch. Pouch. Okay, dia macam ni. Dia macam ni. Caranya, dia pakai dekat tepi sini. So, korang tak payah sedut vape. Ataupun tak payah isap rokok. Dia boleh berhenti rokok. Dia ketagih lah. Okay? Dia letak dekat sini. Tetapi kebas juga. Dia ada dia punya strength juga. So, Adrian tak boleh tunjuk habis tau actually. Yang ini adalah Indo Liquid Corp. Arcraft. Dia ada bagi Arcraft punya t-shirt. Liquid berlambak dekat dalam. Adrian suka packaging dia macam ni. Liquid Paradewa ni. Sangat cantik lah dia punya packaging ni. Para Dewa ni. Sangat special. Adrian memang suka flavor Indonesia. Memang suka flavor Indonesia. Okay. So, Adrian tengah fikir dengan Azim nak pergi Indon punya event end of this month. Entah nak ke tak lah. Korang try komen dekat bawah. Kalau korang orang Indonesia nampak video ini, cuba komen bawah. So, the next one, Indo Liquid Corp juga. Tetapi, series yang lain. Ada t-shirt, ada flavor crisps. Macam ni, okay, glue. Korang tengoklah dia punya design ni. Cantik kan? So nanti senang-senang, Adrian akan try satu persatu. Adrian pun tak tahu mana yang langgar mana satu. Kalau senang lah. Slowly Adrian try satu persatu. Banyak sangat. Ada lagi. Indo Liquid Corp. Flavor macam ni, B-Quare. Daripada Poda. B-Quare. Daripada Poda. Banyak. T-shirt. Terima kasih. Indo Liquid Corp, flavor berlambak. Nice packaging, guys. So, dekat sini lah, dalam ni semua. Nanti senang, Adrian akan try.
The next one, kita ada kerabat. Adrian main pingpong. Okay, Adrian dapat ni. Dia bagi free. Free topi kerabat. Free device. Oh, device kerabat je ni. Okay. Kerabat punya device. Macam Adrian pun tengah isap. Masa tengah tidur. Okay. T-shirt kerabat. Thank you very much. Terima kasih VE Empire. Seterusnya. Cantik tu. Elf bar. Kita tengok apa dekat dalam. So Elba punya bag kali ini sangat cantik. Dia memang macam hype beast dia punya bag. Memang berkualiti. Dia punya dia ni dah bukan paper bag. Nampak tak? Ha. Dia ada bagi phone holder yang berat daripada Elba. Lepas tu bottle Elba. Lepas tu lanyard Elba. Lanyard Elf Bar, Wristband Elf Bar, Chopi Elf Bar, Runtime Elf Bar. Huish, jom kita buka. Okay, rantai ni bukan besi ya. Rantai ni plastik ya. Okay, tetapi yang ini besi. Right, cantik. Okay, yang ini kipas Elf Bar. Woof, ada apa lagi? Okay, keychain Elf Bar. Nah, keychain Elf Bar. Limited editions. So, terima kasih banyak-banyak kepada Elf Bar. One of my sponsors lah. Okay. So, the next one. Barang yang dah lama tak nampak. Ni kan. Dulu, Adrian pergi ke China kan. Adrian gang dengan mereka tu. CKS. So, kita tengok CKS ni. Okay, Adrian tak nak buka. Adrian cuma nak tunjuk. HBYD ke HYBD? Cloud Kicker Society. Kotak ni pun cantik. Apa dia ni? Ini daripada orang lain ni. Oh, simpan balik. Thank you very much, CKS. Ini. Dekat depan Elf Bar. Dia berhadapan dengan pintu hadapan. Reef Bar. Reef Bar ni, Adrian pun tengah pakai. Dia punya device ni. Sangat special. Okay, dia daripada Ukraine lah. Kalau tak salah saya, dengan USA. Ada dia bagi topi. Ada dia bagi dia punya buku ni. Lepas tu, sampel-sampel. Sampel-sampel lah. Dia punya device agak luar biasa. Dia boleh main game juga. Boleh connect dengan Bluetooth. Lepas tu, cantik. Cantik. Ini kalau bab dari luar negara, Amerika Syarikat lah. Ha, lebih-lebih macam tu lah. Mereka punya design memang cokeng lah. Cokeng. Okay? Clear. Dia tak tulis flavor punya profile. Dia tulis clear saja. Saya tak ada. Oish! Korang tengok. Gila shot. Ini yang Adrian mention ni, okay? So, wing macam ni. Okay, dia boleh tekan back, exit. Huh. Aduh. Oh, dia tak boleh tekan. Dia kena masa kurang sedut. Dia punya ini baru pusing. Slotomania. Dia kena tekan slow sikit, okay? Back. Alright. So, dia ada battery, liquid, game, mode. Macam ni lah. Macam-macam lah. Okay? Special lah device ni. Flavor mantap. Flavor mantap. Thank you very much, Reef Bar. Yang ada banyak peach-peach perempuan-perempuan menari tu. Inilah brand mereka. So, dia pandai. Dia pakai model Russia untuk attract orang pergi ke booth itu. Tengok peach-peach. Ni slot terkoyak. Sengaja ke? Betul-betul terkoyak ke design dia, Adrian tak tahulah. Tetapi banyak orang lalu terattract dengan dia punya pitch tu, lepas tu masuk ke dia punya booth, baru tahu dia punya device Kang Chow, guys. Kang Chow. Seterusnya, kita ada Ziga. Okay? Ziga, dia bagi topi. Ni Adrian nak pakai ni. Payung. Jangan cakap abang tak. Payung. Ni bukan. Ni kipas. Tadi tu payung. Device. Okay, device ni. Project D. Okay. Project D ni special juga. Dia macam Initial D. Project D. Kok Adrian boleh suruh Ziga untuk masukkan dia punya device punya nama ni, Project D, dekat A86 Adrian. Mungkin. Ay, special. Tengok tak? Project D. So, banyak Adrian tak nak buka. Adrian tak nak buka. Adrian cuma hari ni nak bagi korang tahu apa yang Adrian dapat. Adalah macam-macam punya barang ni. Okay, lanyard. Adrian simpan balik dulu. Thank you very much, Ziga. Apa lagi ya? Guys, Asmodeus Minikin. Dia punya bos actually kawan baik dengan Adrian. Dah lama dah. Korang tiap-tiap kali nampak Asmodeus, 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 tapi korang tak tahu Adrian.
actually BJV Adrian pernah in collab dengan Asmodus. Selain itu sebelum in collab, kita dekat China ni, kita tidur pun tidur sama-sama. Makan pun makan sama-sama. Nasib baik mandi tak mandi sama-sama. So kita pergi event pun pergi sama-sama. Lepak dekat kilang pun lepak sama-sama. Sebab kita sama geng. Okay, Adrian dengan Asmodus ni lebih kurang sama. So ini adalah device minikin yang kecil tu. Okay, dia macam ni. Dia punya bos nampak Adrian sangat happy sebab aku rasanya dah 5 tahun tak jumpa. Lepas MCO, Adrian pun jarang pergi ke China. So dia pun tak ada dekat China. Dia ada dekat USA. Dia tak balik China. So kita jumpa dekat Malaysia. Dekat ANTY Expo. Adrian sangat terkejut. Flavor Indon, flavor Monster Cookies. Adrian pakai. Ini actually pun daripada A-Kids yang bagi Adrian. Lama juga tak jumpa A-Kids. Brian dah tahu. Mantap flavor Indon. So last kali, ingat tak lambang ni? Korang ingat tak? Korang ingat tak? Macam dah lama tak nampak kan? Dulu, Adrian nak dapatkan dia punya t-shirt saja pun sangat susah. Dia ibarat macam Tuhan vape bagi aku. Tapi, masa kali ini Adrian pergi ke ANTY Expo, terbalik. Dia nampak Adrian, dia suruh Adrian datang. Dia suruh Adrian pakai dia punya sweater tu. Itu pakaian tu. Dia cakap, you pakai. Jangan buka. First day lah, first day. Pakai, jangan buka. Okay, I pun, yes sir. So, ini adalah device VGOT. Okay, VGOT Port Pro S. Macam ni. Banyak color dia sign bagi Adrian. Macam ni. Ada lagi. Flavor yang Adrian simpan selama 7 tahun. Lebih. Akhirnya, flavor itu Adrian dah boleh buang. Dan gantikan kepada yang ini balik. Memang comeback gila babi ya guys. Dan juga ada mereka punya, oh, ini pun Adrian akan buang. Bukan buang yang ini. Yang lama punya Adrian tunjukkan. Bak kelentong ni kalau aku nak cakap pun korang tak percaya. Korang tahu tak flavor ni berapa tahun ni? Adrian tak buang. Nampak tak? Adrian tak buang. Adrian simpan dia punya botol sebagai kenangan. Ada lagi belambak yang tak pernah buka pun. Dia auto-leak dah. Sebab dah lama dah. Ha. So korang ingat Adrian actually dah tukar kepada disposable. Actually, selain review, takkan Adrian hisap free base ataupun salt Adrian nak bagi korang tahu. Story Adrian 24 jam. Kan? So everything is come back. Ada punya cartridge. Dan last kali flavor ni. Ha. Penat hari ni punya video. Adrian tak buat review. Adrian cuma bagi tunjuk apa yang Adrian dapat dekat event. Letih. Finally, bagi Adrian, rasa kali ini memang comeback lah. Dia punya feeling kan, vape scene memang semakin datang balik lah dekat Malaysia. Cuma begini je lah guys, Adrian nak terangkan. Actually, vaping device ni, dia actually bukan untuk budak-budak umur 18 tahun ke bawah. Memang kita tidak serangkan untuk sesiapa yang tidak pernah vaping, cuba vaping. So gang, kalau korang nak tengok video apa-apa lagi, korang boleh komen dekat bawah. Okay, kita continue dekat next videos. Arigato talk. Come, Samira. Bye-bye. It's gonna be hot. I promise myself.